What's up guys? Balik lagi dengan gua Erik Kuncara di sini. Kali ini gua lagi order rice box by Dapur Dede. Gua punya apa? Gua punya chicken pop salted egg sausnya dengan racikan yang sangat creamy sekali. Di sini ada chicken popnya dilumuri dengan saus salted egg-nya, dan juga di sini ada juga telur dan kemudian nasi, dan aku juga punya sambal matah dan juga sambal hijau. Ini menu baru daripada Dapur Dede. Oke? Dan guys, di sini juga aku punya namanya jamu beras kencur dari The Jamu by Dapur Dede. Dan The Jamu ini mempunyai varian beras kencur, kunyit asam, sinom, luntas. Langsung aja jika mau order jamu ini ada di IG-nya di sini ya. Oke, kita langsung aja coba untuk chicken pop salted egg saus dengan racikan yang sangat creamy by Dapur Dede. Untuk awalnya aku mau coba dari chicken pop dan juga saus salted egg-nya. Sausnya mantap banget. Tekstur dari chicken popnya juga nggak overcook. Baluran daripada tepungnya juga mantap banget. Rasanya juga gurih banget. Mantap banget. Kalau telur mah sudah biasa banget. Terus kita langsung aja coba nasi dengan chicken pop dan juga sambal matah. Selamat makan. Gila, wow, ini nikmat banget men, sedep banget. Enaknya. Oh iya, untuk varian chicken pop salted egg sausnya, di sini ada dua pilihan untuk sambalnya saja. Satu kita punya sambal matah, dan juga satunya kita punya sambal hijau. Kalian bisa pilih. Kalau misalnya kalian pesen dan order chicken pop salted egg sausnya, terserah pilihan kalian untuk sambalnya, bisa sambal matah dan juga sambal hijau. Aku mau coba sambal hijaunya. Selamat makan. Sambal hijaunya gurih banget. Sedap. Kayak makan nasi Padang. Enak banget, men. Wow. Overall, untuk Dapur Dede, khususnya chicken salted egg sauce dengan racikan saus yang sangat creamy, ini mantap banget, recommended banget. Kalau mau order langsung aja di IG-nya di sini ya. Gua mau coba jamunya. Jamu beras kencur by The Jamu dari Dapur Dede. Ini kencurnya berasa banget. Wow, ada campuran gula merahnya dan juga sari daripada beras. Ini mantap banget. Kalian tahu sendiri, untuk beras kencur khasiatnya banyak banget. Kalian langsung bisa googling. Ini seger banget. Langsung aja order The Jamu. IG-nya ada di sini ya. Sambal matah dan juga chicken pop salted egg sauce. Selamat makan. Ini enak banget. Pedasnya pas. Sambal matahnya pas. Gurih. Saus eggnya juga asinnya pas. Wow, mantap. Selamat makan. Oke, sekian dulu dari Erik Kuncara review kali ini by Dapur Dede. Selamat makan.